Ini dapetin char S dan juga char baru ya. Wow. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game MHD Duel of Heroes. Di video kali ini gue bakalan nge-share semua gift code yang ada di game ini. Dan kayaknya sih untuk gift code-nya itu cuma berlaku pada saat beta test doang ya. Dan di sini ada total 5 gift code yang bisa kalian redeem. Dan untuk cara redeemnya tinggal ke bagian karakter, terus di bagian gift code ini, dan tinggal dimasukin aja. Oke, langsung aja yang pertama yaitu VIP 666. Langsung kita redeem aja. Oke, successful ya. Terus yang kedua ada MHA 777. Kita langsung redeem aja. Dan yang ketiga ada MHA Gear 1. Sukses lagi. Dan yang keempat MHA Gear 2. Dan yang terakhir MHD Doh. MHD Doh. Oke, langsung sukses ya. Dan kita coba lihat untuk hadiah gift code-nya. Wis. Dapatin tiket gacha 5 biji, yang ini 10 biji, yang ini equipment doang, ini equipment. Dan yang ini dapetin 3 tiket gacha. Langsung kita redeem. Dapetin tiket gacha berarti total sebanyak 18 ya. Langsung aja sekarang kita bakalan coba gacha lagi ya. Gua di sini punya 29 tiket gacha. Tadi gua udah gacha 100 kali dan wishlist di sini udah bisa gua pakai ya. Dan meskipun kita belum dapetin hero-nya itu bisa dimasukin ke wishlist ya. Tapi sayang banget ini terbatas cuma 5 biji doang ya. Hero yang bisa kita masukin teman-teman. Sementara hero yang bagus itu nggak bisa ya. Kita masukin nggak bisa. Cuma hero yang biasa aja gitu. Oke, di sini gue udah punya 2 hero dari yang fraksi ini ya. Ini fraksi apa nih namanya? Yang dark. Ya anjay, dark nggak tuh. Nah ini bisa ningkatin critical rate. Terus yang di sini kayaknya siapa ya? Gua mau pakai wishlist atau enggak nih kira-kira teman-teman? Tapi pakai aja lah ya. Oke, langsung rekrut 9 more time to get S. Oke, oh di sini ada ternyata ya. Gua pikir nggak ada. 10 kali lagi gua bakal dapetin char S ya. Gak usah pakai wishlist dulu. Karena ini udah gua ranti dapetin S ya. Langsung kita wish. Ini dapetin char S dan juga char baru ya. Wow, GG Gaming gak nih teman-teman? GG Gaming gak nih? Langsung dapetin 2 char ya, 2 char baru. Wah, GG Gaming sini. Uraraka, kita buka yang pertama dulu, jebret. Aduh, dari ini fraksi apa sih namanya? Oke, lanjut kita buka char S yang kedua. Let's go. Soto Todoroki. Waduh, dapetin yang Fumikage Tokoyami. Tadi gua wishlist naruh dia ya. Lumayan lah, lumayan, lumayan, lumayan. Wah, tumben-tumbenan di tangan gua lagi wangi nih kayaknya nih ya. Tapi sayangnya bukan dari fraksi yang sama sih ya. Ntar gue coba cek dulu dah di bagian hero. Tapi kok tiket gacha gue tadi berapa tiket gacha? Oh, tadi tiket gacha gue 29 ya. Gue pikir gak berkurang tiket gacha gue coy. Nah sekarang kita coba cek dulu dah skill dari Fumikage Tokoyami. Magical damage to enemy, to satu enemy in the front row with 50% chance to gain 10% critical rate for 2 round. Ini critical rate-nya untuk dia sendiri kah?
Kayaknya sih begitu ya. Wes, berarti dua karakter dari fraksi yang sama barusan ya. Yang ini magical damage to satu enemy, chance to recover or recover rate to purify all friendly heroes. Wis, ini bagus sih kayaknya ya. Magic banquet, dispel all debuff for 2 round. Soalnya purify nih. Sangar sih. Ini dua hero berarti support. Karena bisa nambahin critical rate. Di sini cara untuk lihat ininya gimana ya? Lanjut kita gacha lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, dia adalah support, dia apa adalah apa gitu ya. Nah, ini ternyata support teman-teman. Yang tadi kita dapat ya. Satu lagi mana? Mana nih? Tadi yang satunya. Hah, kita hoki kah? Tadi mana, Cuk? Kok nggak ada di daftar ya? Tadi gue dapetin siapa sih? Ini kan Mr. Compress. Mr. Compress ternyata nggak ada di rekrutan, cuy. Kenapa gue bisa dapet ya? Ntar gue coba cek satu persatu dulu ya. Mr. Compress di sini nggak ada ya, karena di sini bukan fraksi yang biasa doang. Mr. Compress. Dia dari fraksi yang kayak gini, cuy, yang item-item. Tuh kan gak ada teman-teman. Apakah itu adalah carlang kacuk? Waduh, gokil sih ya. Gua dapetin cari yang gak ada di bagian hero sini, cuk. Gak ada di daftar ya. Tapi gua malah dapet. Aneh atau gua hoki? Mungkin tangan gua emang lagi wangi nih ya. Makanya gue dikasih hero yang sama sekali gak ada di sini, coy. Let's go, kita gacha lagi ya. 49 kali gacha lagi. Kalau gitu kita sekalian aja cari hero yang sama. Siapa ya? Ini kayaknya bagus ya. Tapi kayaknya doang sih. Gue lihat dari gambarnya doang ya, bukan dari ininya, teman-teman. Kita cari duplikat aja deh. Nah, kita cari duplikat aja untuk yang dark tadi. Let's go, kita gacha satu kali lagi ya. Aduh, kayaknya nggak dapet sih ini. Duplikat semua nih, cok. Tuh kan, dapetin lady, Uraraka. Terakhir kita gacha. Nyampe nggak kira-kira? 200 diamond. Oke, let's go, kita gacha ya. 39 gacha lagi baru kita bisa dapetin yang S garantinya. Let's go. Aduh. Dapetin duplikat semua nih. Uraraka banyak banget gua, coy. Kita ke bagian hero dulu. Gua bakalan upgrade si Uraraka. Karena lumayan, sekarang udah bintang 3 ya. Wah, JP gua udah 100.000. Mantap. Ini bisa nggak? Oh, masih belum bisa di elevate. Gokil sih, gua barusan langsung dapetin 2 char S berarti ya. Cuma dari 3 kali gacha doang. 3 kali multi, teman-teman. Lah, ini CP-nya sebenarnya naik atau enggak sih? Aduh, lady nggak bisa ya. Harus 100 set baru kita bisa upgrade lagi. Midoriya udah bintang 4 ya. Ini udah bintang 4 juga. Udah lumayan banyak bintang 4 gua, coy. Ini bintang 3. Yang ini bintang 4 juga. GG, cok.
Meskipun hero B tapi ada juga orang yang pakai gitu ya. Oke, udah semuanya kita upgrade. Ini digoyang Heron ya, Mr. Compress. Dan dia skillnya bagus sih. Ini sama-sama support teman-teman. Tapi ini yang paling bagus kayaknya. Dan terakhir kita coba, wah CP gua udah 102k ya. Udah 102k. Kita coba battle di PvP dulu kayaknya. Bisa atau enggak kira-kira nih teman-teman. Nih. Masih ngebug ternyata ya. Untuk di bagian PvP masih ngebug ternyata teman-teman. Kalau gitu ngetes aja di bagian Venturer. Ini dia. Langsung kita jebret-jebret gaming. Geng Orca. Nih, tapi pas kita mau masuk ke yang di bagian sini, itu tampilannya malah yang PvP tadi, teman-teman. Wah, ini kayaknya gua kalah sih ya. Karena levelnya udah 40-an, cok, rata-rata. Dabi. Uraraka di burn. Jebret Gaming. Kayaknya itu Uraraka yang S ya. Di stun sama Denki. Wah sakit nih cok. Oke di heal mantep mantep mantep. Ngedodge tapi sayangnya Dabi gua mati cok. Cepret 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 cepret. Masih hidup. Mampus kau ya. Itu kritikalnya naik barusan. Berarti itu cuma ningkatin kritikalnya diri sendiri ya. Sitrum lagi. Oke, kena sitrum lagi ya. Lah. Matinya terkena stun, cok. Si Denki. Jebret. Oke, mati satu. Dan bisa kita lihat di sini ya. Meskipun cuma hero B, hero A. Tapi kalau starnya itu maksimal, dia tebel, teman-teman. Jebret dar. Uraraka ultimate. Cepret. Heal dulu, mantap. Oke, okay. It's okay, nggak terlalu sakit. Kayaknya menang sih ini gua. Hensol. Let's go. Next floor aja. Kita coba satu kali lagi ya. Sementara yang ini, kalau hero S, wis, ada NDA4. Ini meskipun hero S dan di upgrade levelnya menjadi 30, tapi karena starnya itu masih star 1, yang ini cuma star, ini nggak ada starnya malah, yang Dabi ya. Itu sama sekali nggak tebel teman-teman. Kalau dari segi damage emang sakit ya, cuman pertahanannya kurang menurut gua cok. Jebret. Nah ini siapa duluan yang menjadi bintang maksimal gitu ya? Kita masukin ke line up. Cepret. Jir kena stun di barisan belakang. Di tengah mati lagi nih. Thor. Kena efek silent dan mati. Lah stun lagi cok. Uraraka. Pukul. Pukul mereka coy. Oke nice di heal ya. Yo, Dabi jangan mati dulu coy. Aduh sayangnya mati cok. 3 versus 3 nih. Uraraka ultimate dulu. Trot jangan sampai mati dulu cok. Denki jangan mati dulu. Nice. Cepret. Mati kau. Bentar lagi ultimate lagi nih. Nah gitu dong. Mantep banget ternyata pakai 2 healer ya. Maksudnya 2 hero yang bisa ngeheal gitu coy.
Ah, Denki, setrum dia. Cerot. Mantul. Terketul-ketul. Hah. Menang lagi ternyata ya. Masih menang, teman-teman. Satu kali lagi. Kalau kalah, ya udah. Tadi lawan EDA4 kita menang ya. Kena 6 kau ya. 6. 6 itu kayaknya cuma bisa normal attack doang, gak bisa ultimate dia. Kalau terkena stun-stun gitu ya. Cepret, 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 cepret. Nice. Terkena efek burn. Wah. Terkena silent nih. Crot, crot, crot. Oke, rake-nya ngurangi 1. Setrum dia. Kena 6 kau ya. Uraraka sayang banget. Barusan kena ini. Kena pengurangan rig, teman-teman. Cepret, 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 cepret. Nice, ngeheal dulu, bos. Ah, makan aja tuh yang di tengah lemah. Trot, 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 trot. Oke, Denki lumayan kuat. Kaisa. Cepret, cepret, cepret. Uraraka, heal dulu, bos. Jebret. Lah, dia ternyata punya dabi juga, coy. Hah, barusan cuma di normal attack doang. Mati, cok. Lemah. Menang lagi sih kayaknya ini gue. Cerot, 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 cerot. Ultimate lagi, bos. Dar, 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 dar. Sakit nih, cok. Ternyata di sini cari DPS yang single target ya. Yang single target rata-rata sakit damage-nya. Tuh kan, nih. Yang single target, teman-teman, bisa kalian lihat barusan. Pukul dia, Uraraka. Nice. Menang lagi kita, coy. Oke. Berarti kita hoki tadi ya, langsung dapetin 2 char S. Dan itu char S-nya lumayan bagus menurut gua. Tapi sayangnya kita masih belum dikasih hero yang sama dengan si Dabi ya. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.